Bray, balik lagi bersama saya di sini untuk video kali ini karena ada yang request sih kemarin ya lagunya Bersa Besari. Nah, baru kali ini saya membuat video requestan dari orang lain. Lagu ini judulnya Hingga Napas Ini Habis. Lagunya lumayan jadul sih, cuma ngenahin lah. Baik, sebelum ke tutorialnya saya minta subscribe-nya dulu di bawah. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah nge-subscribe. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, Bray, langsung saja kita ke intro ya. Kita bahas dulu intro. Jadi intronya seperti yang tadi di awal ya. Jadi untuk intro kita mulai dari E. E mayor ya. Nah, untuk petikannya petik senar 6 bareng senar 1, terus senar 3, terus senar 2. Oke. Lanjut terusnya si bassnya itu di fret 2 senar 6 ya. Bareng mainnya dengan senar 1. Terus geser ke sini, ke fret 4 senar 6-nya. Dipetik sama dengan senar 1, lanjut ke A. Nah, untuk petikannya itu kita grip di A senar 5 bareng senar 1, terus senar 4, senar 3, senar 2, senar 1. Oke, lanjut dari A. Petik lagi bassnya bareng senar 2, terus senar 4, terus senar 3. Jadi senar 2 lagi. Lanjut ininya tekan senar 2 dan 3 ya di fret 2. Terus si bassnya itu di fret 4. Bassnya senar 5 ya, fret 4. Jadi seperti ini. Dipetik bareng dengan bass dengan senar 2. Jadi lanjut kita ke B, bassnya di B, senar 2 nya di open string. Jadi seperti ini. Oke. Lalu kita lanjut dari sini. Seperti itu ya. Ini yang ditekan senar 5, senar 4, senar 3 di 2 fret, di fret kedua maksudnya. Senar 2 nya di open. Petiknya senar 5, senar 4, senar 3, senar 2, senar 1. Jadi oke, paham ya. Kita lanjut. Lanjut ke C crash minor. Seperti ini bentuknya. Nah, kita petik bassnya bareng senar 2, terus senar 4, terus senar 3, terus senar 2. Seperti itu. Lanjut ke B, B mayor, petik sama seperti yang ini petikannya ya. Terus ke A. Jadi seperti ini. Terakhirnya itu di A, mainnya itu senar 5, senar 4, senar 3, senar 2, senar 1 ya. Masih di A, petik lagi senar 5 nya bareng senar 2, terus senar 4, senar 3. Jadi senar 2 lagi, terus ininya tetap di sini, bassnya di B. Petik persis seperti tadi ya, bass bareng senar 2. Jadi petikannya seperti ini. Nah, balik lagi ke senar 2, cuma senar 2 nya di open string. Jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk intro. Kita masuk ke bagian lirik yang pertama. Jadi liriknya, lagunya itu seperti ini ya. Q
Kita pernah coba hampa, kita pernah coba lawan, kita pernah coba melupakan rasa yang lara. Seperti itu. Nah, itu untuk chordnya itu masih sama seperti yang intro ya. Jadi kalian tinggal lepas-lepasin aja dengan lirik. Kita pernah coba hampa. Ya, sama aja kan? Tidak ada perbedaan. Kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, kalau yang keduanya ada sedikit perbedaan. Kau bilang perbedaan. Untuk chordnya sama saja ya seperti yang intro, cuma bedanya itu di akhir. Bagaikan jurang pemisah, maka biarkan aku menyeberang dan coba berjuang. Nah, itu yang kedua yang bedanya itu kita dari A. Dan coba terus ke B. Berjuang. Ya, petikan seperti ini. Dua kali. Terus terakhir ini senar satu ya. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian rap ya. Saya berikan dulu contoh satu kali. Tetaplah di sini, jangan pernah pergi, meski hidup berat, kau memilikiku. Tapi seperti itu ya, kita mulainya dari A nih. Petikannya senar 1 bareng bass, terus senar 3, senar 2, senar 1 lagi. Langsung ke B. Jangan pernah. Nah, untuk petikannya masih sama seperti A ya. Jangan pernah pergi. Ini itu di G crash minor ya, cuma saya bawa kuncinya yang seperti ini yang biar simpel. Jadi yang ditekan itu senar 3, 2, 1 di fret 4. Bassnya di senar 4, fret yang ke-6. Nah, ini agak beda metiknya ya. Jadi kalian petik bassnya bareng dengan senar 2. Terus senar 3, terus senar 2 lagi. Seperti itu. Terus ke C crash minor. Petikannya gak ada senar satuan ya, hanya senar 2. Jadi petikannya 2, 3, 4, 2. Oke. Lanjut ke A. Terus ke B. Terus ke E. Petik senar bass bareng senar 1. Terus senar 1, terus senar 2, terus senar 3. Senar 1 lagi. Terus kasih variasi seperti ini. Ini senar 2 di fret 3 ya. Seperti itu. Balik lagi ke bagian yang kedua, lirik rapnya. Chordnya sama saja. Ketika tiba ke A lagi. Nah, ini yang beda ujungnya saja ya. Jadi yang pertama dan kedua beda ujungnya saja. Untuk rapnya ke di A, terus ke B, terus ke A lagi, terus ke B lagi. Ini
dari intro. Nah, untuk intro yang keduanya itu tidak pakai yang ini ya. Nah, tidak pakai yang itu. Jadi contohnya seperti ini. Langsung ke C crash. B A. Ya. Masuk lagi ke bagian lirik berikutnya. Chord gitarnya masih sama ya, enggak ada perbedaan sama sekali. Mungkin